Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Wahyu Gusti Haryanto dengan NPM 2112071052 dari kelas Step B. Di sini saya akan menyampaikan materi atau mempresentasikan materi tentang power supply. Selamat menyimak, teman-teman. Teman-teman, uh, sebelumnya udah pada tahu belum nih apa itu power supply? Uh, ini ya, teman-teman, power supply itu adalah salah satu komponen perangkat keras yang berperan sebagai penyedia listrik dan daya yang digunakan untuk menyalakan komputer dan perangkat lainnya. Teman-teman, tool power supply ini sendiri mengubah arus listrik yang ditarik dari sumber listrik seperti stop kontak baterai atau generator dan meneruskan daya tersebut ke perangkat yang terhubung teman-teman. Nah selain itu juga power supply power supply yang kadang disingkat PS, PPS atau PSU ini juga mengatur tegangan dan juga, dan yang mengalirkan ke perangkat untuk mencegah overheating atau panas berlebih. Nah, singkatnya gini teman-teman power supply itu adalah rangkaian komponen elektronik. Yang dirancang untuk memasok daya listrik satu atau beberapa perangkat elektronik. Selain itu, juga teman-teman power supply juga bisa digunakan untuk mengubah beberapa bentuk energi yang berbeda, seperti matahari, energi mekanik, ataupun energi kimia, menjadi energi listrik untuk mengoperasikan beberapa peralatan elektronik teman-teman harus membutuhkan sejumlah sumber tegangan listrik nih yang tergantung akan kebutuhan perangkat itu sendiri. Kalau teman-teman menggunakan IC dan transistor, teman-teman akan membutuhkan voltage DC yang rendah. Sedangkan jika teman-teman mengoperasikan CRT dan perangkat lainnya, teman-teman harus membutuhkan voltage DC yang tinggi. Teman-teman harus tahu juga nih, power supply menerima energi dari outlet Listrik dan mengubah arus AC atau arus bolak-balik ke arus DC atau arus searah. Energi yang dibutuhkan sebuah komputer, tol ini juga digunakan untuk mengatur jumlah energi pada perangkat sudah cukup dan tidak berlebihan. Ini memungkinkan komputer berjalan dengan lancar tanpa kepanasan atau overheating, teman-teman. Nah, teman-teman, power supply merupakan salah satu bagian terpenting pada komputer, sir, dan perangkat elektronik lainnya. Tanpa adanya power supply, komponen lain dari perangkat tidak akan berfungsi dengan baik, teman-teman. Pada dasarnya atau pada sebuah perangkat, teman-teman bisa menemukan power supply dengan melihat di mana kabel terhubung. Teman-teman bisa melihat kabel ini digunakan untuk mentransfer energi ke perangkat tersebut. Nah, jika teman-teman membuka power supply tersebut, di dalamnya ada kotak logam yang berisi kipas dan beberapa kabel yang menghubungkannya ke perangkat. Nah, itu tadi penjelasan apa itu power supply teman-teman. Selanjutnya, apa itu fungsi apa itu fungsi power supply? Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari power supply, tentunya teman-teman penasaran nih, bukan apa aja. Bukan apa saja fungsi dari alat ini. Bukan berikut ini adalah beberapa hal yang bisa dilakukan power supply selain menjadi tenaga listrik dan daya perangkat elektronik. Teman-teman yang pertama yaitu mengubah arus tegangan listrik agar tidak melebihi batas maksimal perangkat. Terus, yang kedua menjadi daya cadangan dalam bentuk baterai. Contoh dari fungsi ini adalah UPS yang dibuat untuk mencegah listrik mati mendadak saat suplai energi terhenti. Nah, terus yang terakhir yaitu mengubah arus tegangan tinggi AC ke arus tegangan rendah DC. Hmm, cukup, inilah fungsinya power supply ini cukup penting lah bagi suatu perangkat elektronik. Nah, terus selanjutnya ada apa nih? selanjutnya apa aja jenis power supply nah teman-teman juga harus tahu nih apa aja jenis-jenis power supply yang pertama yaitu jenis internal nah sesuai dengan namanya jenis internal ini adalah catu daya yang terintegrasi dan berada di dalam motherboard atau chip induk sebuah perangkat teman-teman nah sebagian besar komputer desktop memiliki power supply internal yang terhubung langsung ke motherboard Selain komputer, amplifier, dan CD atau DVD, player juga menggunakan jenis ini. Terus, yang kedua, jenis eksternal. Jenis power supply eksternal umumnya bias terpisah dari motherboard teman-teman atau chip induk dari perangkat elektronikanya. Teman-teman bisa lebih mudah melihat power supply ini secara fisik. Perangkat elektronik kecil seperti laptop atau head drive Eksternal umumnya menggunakan power supply eksternal untuk mengisi daya baterai yang ada di dalamnya, teman-teman. Nah, terus yang ketiga ada adjustable power supply, nah, catu daya yang arus dan daya listriknya bisa diubah dan diatur sesuai kebutuhan pengguna. Umumnya, arus listrik diubah menggunakan knob mekanik pada perangkat. Nah, jadi teman-teman udah tahu nih, adjustable power supply apa itu, terus. Yang keempat ada regulate. Jenis regulate power supply digunakan untuk menjaga stabilitas dan jumlah tegangan dan energi listrik yang bisa diterima dan digunakan sebuah perangkat nih teman-teman. Salah satu contoh power supply regulate adalah kepala charger handphone yang ada di setiap handphone teman-teman itu ya. Pasti ada chargernya. Nah itu kepala charger handphone yang biasanya dibatasi dari 5 watt, 8 watt, eh 5 watt, 6 watt sampai 120 watt untuk menghindari overheating atau panas berlebihan. Terus yang terakhir itu ada unregulated atau kebalikan dari regulated yaitu sesuai dengan namanya unregulated power supply adalah tipe catu daya yang memungkinkan pengguna untuk mengubah daya energi listrik sesuai kebutuhan. Nah, teman-teman harus tahu nih jenis catu daya ini umumnya dipasang pada perangkat dinamis yang seringkali berubah-ubah dan tidak mempunyai sumber dan beban listrik yang tetap. Nah, selanjutnya, next, ada apa nih? Eh, uh, apa aja sih komponen power supply? Nah, teman-teman juga harus tahu juga nih komponen power supply. Untuk membentuk tegangan listrik yang sukses pada sebuah perangkat, dibutuhkan beberapa komponen. Nah, diantaranya untuk, mem untuk membentuk suatu tegangan listrik pada so power supply, Berikut ada beberapa komponen-komponennya teman-teman. Yang pertama yaitu transformator. Transformator ini sendiri komponen yang digunakan untuk memindahkan tenaga daya listrik pada beberapa rangkaian listrik melalui induksi elektromagnetik. Terus ada dioda juga nih. Dioda ini gabungan dari dua kata teman-teman. Yang awalnya dari kata elektroda yang awalnya dari Anoda dan Katoda menjadi kata elektroda, yang biasanya berfungsi untuk memindahkan daya pada tegangan maju dan menghambat arus pada tegangan balik. Terus, ada juga kapasitor, nih kapasitor itu yaitu elemen yang berfungsi untuk mengubah tegangan arus AC ke arus DC. Nah, terus ada juga resistor. Nah, resistor ini komponen yang digunakan untuk menurunkan, membagi dan membatasi alus listrik yang masuk pada perangkat. Terus yang terakhir yaitu ada IC regulator. Nah, komponen ini berfungsi untuk mengatur tegangan yang diterima pada perangkat elektronik. Tujuannya untuk menjaga kestabilan perangkat. Nah, teman-teman udah tahu nih apa aja sih komponen power supply. Jadi, komponen power supply itu ada lima teman-teman. Yang pertama transformator, yang kedua dioda, yang ketiga kapasitor, yang keempat resistor, dan yang kelima atau terakhir IC regulator. Nah, next selanjutnya ada apa nih? Nah, yang selanjutnya ada bagaimana sih cara kerja power supply? Nah, pada dasarnya power supply membutuhkan sumber listrik yang kemudian diubah menjadi energi yang menggerakkan perangkat elektronik. Sistem kerjanya cukup sederhana nih teman-teman, yaitu dengan mengubah daya 120 volt ke dalam bentuk aliran dengan daya yang sesuai kebutuhan komponen-komponen tersebut uh, power supply ini akan bekerja mengantarkan halus kepada komputer untuk bisa menyala uh, cara kerjanya yaitu saat peng, saat teman-teman menghidupkan komputer yakni menyala dengan menyalakan power supply akan menyala akan melakukan pemeriksaan dan tes sebelum menyalakan menjalankan sistem komputer uh, jika tes berjalan dengan baik, maka power supply akan mengirim sinyal ke mainboard sebagai pertanda bahwa sistem komputer siap untuk beroperasi. Kemudian, power supply akan membagi daya sesuai dengan kapasitas yang diperlukan masing-masing komponen komputer, selain menyalurkan daya. Selain menyalurkan daya listrik ke komponen komputer, power supply juga menjaga stabilitas arus listrik pada berbagai komponen tersebut. Nah itu tadi teman-teman cara kerja power supply pada komputer. Selanjutnya nah, apa sih? Nah selanjutnya ada gambar power supply 5 volt gelombang penuh untuk charger HP. Gambarnya bisa teman-teman lihat nih di di layar di layar nah, next selanjutnya ada apa nih? Oh uh, udah simpulan. Nah jadi teman-teman kesimpulan dari materi yang saya presentasikan atau materi yang saya berikan itu, yang pertama power supply dapat berupa internal atau eksternal. Kebanyakan komputer desktop memiliki power supply internal yang terhubung langsung ke motherboard. Nah perangkat yang lebih kecil seperti laptop atau hard drive eksternal menggunakan PS eksternal untuk mengisi daya baterai yang ada di dalamnya nah, power supply itu merupakan salah satu komponen terpenting pada perangkat elektronik loh teman-teman jadi tanpa power supply perangkat elektronik itu tidak akan berjalan dengan baik nah terus yang ketiga tanpa power supply kita tidak akan bisa mengetikkan atau menggunakan banyak perangkat kita tidak akan bisa mengaktifkan atau menggunakan banyak perangkat nih teman-teman. Jadi itulah tadi kesimpulan dari materi power supply. Waduh, udah burung irian, burung cenderawas nih. Cukup sekian dan terima kasih. Jadi cukup sampai sini presentasi dari materi power supply dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri nih teman-teman. Wabillahi taufiq daya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.